Virus novel corona saat ini sudah menyebar ke berbagai negara. Hasil positif pada hari ini sebanyak 6.575 orang. Sudah 1,5 juta tenaga kerja yang terdampak krisis COVID. Indonesia melayani masyarakat sebagai transportasi yang murah, aman, dan nyaman. Di masa pandemi ini, kereta api tetap menjadi pilihan transportasi rakyat. Tapi ingat, kita semua harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Dan dalam kesempatan ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Kereta Api Indonesia. Adaptif, solutif, kolaboratif untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2020 akan segera berakhir. Berbagai tantangan dan kesulitan telah kita hadapi di masa pandemi ini. Mari Insan KAI, kita bahu-membahu dan saling menguatkan. Sambut tahun baru ini
dengan semangat, diiringi untaian doa yang tak akan pernah putus. Demi tercapainya suatu harapan, membawa kejayaan bagi kereta api Indonesia. Tetap konsisten, terapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan disiplin. Selamat Tahun Baru 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan perlindungan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.